Hai teman-teman, welcome back to our channel, yaitu Vincent Channel. Aku Ruru Pion dan ada kawanku, Sen. Tapi hari ini, aku sendirian. Aku mau ngebahas Omyoji Card Game. Jadi dimana hari-hari aku nyelesain quest. Pokoknya, untuk menyelesaikan tugas harian aja deh. Seperti biasa, kita langsung enter aja. Jangan lupa ya, kita ini udah server internasional, jadi nggak ada masalah apa-apa. Nah, biasa nih, kalau kita login harian itu, kita cek di skinning. Lihat, kita tinggal langsung klik aja, ada carry relationship dan semaja sih ngaruh. Oke, aku dapat inkjet, jadi ini tuh buat warnain kartu. Masih jarang aku pakai sih, soalnya ngebakar pakai koin mas. Hari ke-87, oke. Jangan lupa kita cek quest. Gunakan si Ikigami yang memiliki charge untuk... Oke. Kita jadi si Ikigami yang pakai charge dan memenangkan satu pertandingan game. Ada apa nih, di sini ada logo event sih. Skin in buat dapetin part untuk ngegacha. Ini eventnya ya. Kita tunggu sampai Februari. Shikigami baru. Jadi biar makin rame. Langsung aja kita ke Sotengai. Oke, kita sebelum itu kita cek rumah ya nih, ada questnya udah beres sama Kaguya. Questnya langsung diklik aja. Claim all. Kalau ada yang pending biasanya kita kayak menjawab gitu. Pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya jawabannya benar. Gacha. Tuh, dapat bonus. Cuma kalau kita ngelebihin difficulty itu, misalnya ngelebihin dari yang angka 18, kita dapat bonusnya bakal lebih banyak aja sih. Jangan lupa diklaim. Ini juga sebenarnya itu ada tulisannya ya, kayak kita suruh apa dan logikanya kita seharusnya tuh gimana. Cuma karena aku udah terbiasa jadi jawabannya pasti itu. Oke, kita dapat 9. Rasanya susah ngelebihin dari difficultnya buat dapetin bonus. Lihat aja, itu 20, aku dapatnya 9, habis itu dikurangin 2. Ya udah nggak apa-apa. Kita langsung pasang lagi pakai koin Daruma. Tuh, di sini kalau kita punya bahannya langsung ditaruh aja karena bisa dapat bonus koin Daruma. Ya. Balik. Rumahnya di sini ada 1, 2, 3, berarti 3-3-nya. Cuma untuk saat ini aku ngasih contohnya cuma satu aja. Karena kita mau ngeberesin quest. Di sini ada Jiggy Cairo. Nah, monster ini tiap hari itu selalu ada. Waktu jangka waktunya itu 24 jam. Kalau misalnya hari ini nggak bisa nih, tapi besok kita mau beresin, asal belum 24 jam masih bisa. Biar gampang, play again, dan Charms itu ini kelasnya yang ini ada kayak semacam lampu-lampu di atas gitu, jadi kita harus win pakai si Kigami yang ini. Kita mulai aja, kita bagian yang pertama
diusahakan kita itu milih kartu yang jetnya satu, yang tiga di nanti aja, karena kita butuh kartu nomor satu. Karena kan ini dievolusi dari jet satu, jet dua, terus jet tiga. Otomatis kartu yang jet satu yang duluan. Oke, kita naikin ini dulu deh, Kamaitachi, biar charge-nya mulai. Ini loh kartu yang di atasnya ini nih, lampion-lampion. Taruh ini ketika Sisium attack, dia akan memberikan satu charge ke kawannya. Giliranku habis, karena kalau giliran pertama itu biasanya cuma dapat satu api. Ini nih yang dekat Sakurako. Oh iya, ini kita bisa kayak kasih kata-kata semangat, juga ada kata-kata provokasi macam-macam. Naikin ini aja karena ini tank. Begini nih, kita kasih shell, kita serang gitu, lumayan kan ada defense-nya. Seharusnya sih cari yang berempat attack-nya, tapi belum ada. Ya aku kedalin dulu, lupa. Ini ada Kamaitachi, terus ini ada Sisio, ini ada Momo, ada Sam X, terus Samurai X. Wah, mati sama Houga. Aku kenalin ya tim lawan. Ada Itsumade, ada Houga, ada Jin, ada Kyohime. Satu darah, berarti kita naikin ini aja ya tuh. Jadi dia mati. Ini jadi yang hijaunya attack, yang kipasnya, yang gambar tetesan air tapi warna merah itu darahnya. Otomatis kita yang penting mati ini tuh. Ada kartu yang nomor satu lagi. Oke, di udahin aja jalan yang lawan. Yang ini charge-nya udah ada 5, ini baru 2 karena mati juga. Itsumade menyerang. Naikin yang 2 karena kita butuh defense. Naikin ini dulu deh, lumayan kan. Pertahanan sih supaya dia nggak ngetek langsung ke sini. Kalau ini habis sampai nol berarti kita kalah gitu. Wah, dia ngeteknya kencang juga ini. Momo belum ada kartu heal, berarti kita naikin aja nih. Ketika Sisio attack dapat defense stun, kita pakai ini dulu deh. Jadi dia dapat defense tapi nggak bakal charge-nya satu. Ini apa? Oh, buat ituin kartu. Jadi efek Momo itu kalau kita arahin, Shikigaminya bakalan buka kartu di sini nih. Di sini ya. Benar-benar. Imun menyebalkan itu. Naikin, aduh, Momo kartunya belum ada heal. Ini apa? Habis ini jadi ada dua efek teks. Oke, kartu ini kita pasang biar tebal, tapi kita bisa matiin dia. Itu ibaratnya kita darahnya ada 5, jadi
3 defense, 2 nya darah asli. Wah, gak bakal. Dia bisa nyerang attack dari jauh. Untungnya Sam S kita kuat. Tapi butuh banget ini defense. Defense heal. Karena mama belum ada heal, kita gini dulu deh. Sam X nya yang ini biar dapat darah tambahan. Tuh, jadi tim kita juga dapat darah tambahan. Seperti itu. Kalau udah ada heal. Nah, gitu. Wah. Semuanya kena berefek. Kemana itu ciket? Kita majuin aja biar cepet beres. Darahnya mereka kan sisa 22 tuh. Sisa 8, darah kita sisa 22. Oh, makasih, nak. Sebenarnya kita bakal menang. Momo itu kayak, jadi tadi kan udah ada efek. Ada efek sebelumnya itu, jadi setiap Momo heal, dia memberi kekuatan attack lawan ke tim 2 dan darah 2. Coba kita pakai. Lihat, naik kan? Di 17. Besar bukan? Langsung kita bereskan aja. Dan yay, kita menang. Victory. Langsung aja kita dapat notifikasinya. Terus kita naik dapat bonus Derma Merah. Yang pasti kita injer itu questnya selesai. Lihat, questnya selesai. Langsung claim dapat 900 gold sama Derma Putih. Hai hai, arigatou gozaimasu. Ya, sayonara. Terpasnya, wah, kita dapat 3000 gold. Lumayan. Jadi biasanya tiap hari aku mah gitu aja beresin quest, atau kalau emang lagi pengen ngerayang itu selama api ini masih ada nih, masih full 3, aku bakalan match seperti itu. Kalau misalnya udah kalah atau udah beberapa kali sampai api pelindungnya nggak ada, biasanya aku langsung casual aja. Nyoba-nyoba deh yang udah aku susun seperti itu. Di sini kan, nah, aku susun apakah cocok atau ada yang kurang. Itu aja. Untuk hari ini kita cukupkan. Untuk selanjutnya aku bisa ngebahas tentang Shikigami ya. Jadi deck-deck yang aku punya itu kita bahas Shikigaminya. Jadi kalau hari ini cuma feature bermain aja, simple. Oke, terima kasih ya sudah mau menonton channel dari kami, Pionsen Channel.
Sampai jumpa.